carilah matriks transformasi terhadap sumbu Y, ya. Ini namanya komposisi, ya. Karena dua kali terhadap sumbu Y yang diikuti refleksi terhadap garis Y sama dan X-nya. Jadi dua kali kan. Tentukan bayangkan titik dari A 8,5. Ini adalah transformasi komposisi karena ada lebih dari satu transformasi. Misalnya A-nya itu kan X-nya, ya, terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, bayangannya jadi apa? X yang min, kan? Nah, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X, ya, kalau Y sama dengan X berarti Y-nya tukeran sama X. Ya, Y-nya tukeran sama X. X sama dengan Y, Y sama dengan X. Berarti Y sama dengan X. Tukeran, kan? Kalau Y sama dengan X. Karena ini min, ya, kan Y sama dengan X. Berarti kalau X-nya min, berarti Y-nya min. Nah, dua-duanya min. Nah, jadi bayangannya apa dari dia? Ya. Ini kan Y-nya nih, min Y. Ya, min 5. Ya. Atau gini deh caranya, ya. Langsung ke titiknya aja. A-nya kan 8, Y-nya min 5. Ya kan? Berarti bayangan yang pertama, ya, bayang utama kan X-nya min, jadi min 8. Nah, terus kalau yang kedua, Y kan sama dengan X, ya, berarti tukeran tempat doang, ya, min 5 di sini, min 8, jadi bayangannya deh terakhir ini, ya kan, jadinya begitu, ya.